Pandemi COVID-19 yang belum usai membuat umat Hindu Kota Kediri kembali menggelar melasti secara sederhana. Kemarin 28 Februari, bulan umat mengikuti ritual di Pura Penatanan Agung Gili Suci. Hujan deras yang mengguyur lokasi tak membuat puluhan orang beranjak dari tempat acara. Melasti dimulai sekitar pukul 10.30. Hujan deras disertai angin mengguyur lokasi. Jelang ritual berakhir atau sekitar pukul 12.50. Tetapi umat tetap mengikuti rangkaian acara hingga usai. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Kota Kediri, Nimade Susilawati menjelaskan, hujan kemarin siang jadi tanda alam, menunjukkan ketulusan umat Hindu mengikuti ritual pembersihan Buana Alit dan alam semesta itu. Jika 3 tahun lalu mereka menggelar melasti di tepi sungai Berantas, tahun ini mereka kembali menggelar ritual secara sederhana, yakni melakukan upacara di Pura Penataran Agung Gili Suci. Meski acara relatif sederhana, menurut Made, prosesi sudah memenuhi semua persyaratan, apalagi di Beji Pura atau Taman Suci sudah tersedia kolam yang disyaratkan dalam ritual. Selalu tonton Radar Kediri TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV, selalu